TV KPM. Janganlah kacau berdosa kau tahu tak? Boleh kena hukum hudud ni. Siap boleh potong tangan lagi. Yalah, dah buat dosa tu mestilah kena hukum hudud kan? Tak pun kena hukum kisas. Orang kata balas balik apa yang dia buat kat kita kan? Amboi, sedapnya kata orang kena hukum hudud. Korang tahu ke apa itu hukum hudud? Ustaz, apa itu hukum hudud? Ya, Ustaz, apa itu hukum hudud? Sampai kena potong tangan kalau curi barang orang. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman di Dedek TV KPM. Apa khabar murid-murid sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pada hari ini. Kita dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Siapakah Ustaz yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil Ustaz terlebih dahulu. Ini kita bawakan kepada anda guru pendidikan Islam SMK Syed Abu Bakar Baling Kedah, iaitu Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sihat, Iman. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Okay, dan juga sama bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat Cikgu Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Pandai murid-murid kita berlakon tadi kan? Orang kata tak baik kacau orang tengah belajar. Baik, tapi sebelum tu saya nak persilakan pelakon-pelakon kita tadi untuk bersama dengan kita dalam kelas terlebih dulu. Ha, dipersilakan. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita nak mula kelas kita pada hari ini, apa kata Ustaz boleh perkenalkan murid-murid kita terlebih dahulu? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman dan assalamualaikum semua kepada murid-murid yang berada di dalam studio dan di luar sana. Okey, hari ini saya nak perkenalkan murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Nampak hari ini dibawakan hero-hero semua. Wow. Sebab host pun hero, Ustaz juga hero. So hari ini kita ada bersama dengan kita yang pertama tidak lambai tangan, ya, kita tengok Fitri, Fitri yang memakai kacamata. Okey, tahniah ya. Okey, dan kita ada bersama yang berbaju biru itu Daniel. Okey, Daniel. Okey, lambaikan tangan anda. Dan kita ada Hakimi, yang juga handsome bergaya. Dan yang terakhir kita ada Hakim. Nampak dekat je nama Hakimi, Hakim. Okey, mereka ini dari SMK Syed Abu Bakar Baling Kedah. Itu dia, segak bergaya Ustaz. Ya. Yang mana murid-murid kita nampak dah bersedia dah untuk masuk kelas kita pada hari ini. Dan kita tertanya-tanya juga Ustaz, video tadi sebenarnya berkaitan dengan apa dan apa kaitan dengan tajuk kita pada hari ini Ustaz? Ya, satu soalan yang sangat menarik. Okey, jadi tadi kita tengok dalam video tadi ada diganggu murid-murid dalam kelas. Kemudian kata, sampai macam ini kena potong tangan hudud ni. Ha, kan? Jadi hari ini mungkin ramai yang mungkin masih keliru tentang tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Agak-agak apa tajuk kita hari ini ya? Ya. Tajuknya sangat istimewa, pelajaran 15 Pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu jenayah dalam Islam. Ya Allah, tajuk hebat, tajuk berat juga. Tapi inilah sukatan yang perlu anak-anak murid belajar di sekolah dan di dalam kelas pada hari ini. Okey. Kita teruskan? Boleh, silakan Ustaz. Okey, kita teruskan. Okey. Jadi pertama sekali kita tengok dulu maksud. Tak kenal maka tak cinta. Mestilah kenal dulu apa maksud jenayah dalam Islam. Okey. Maksud jenayah dalam Islam ialah kesalahan yang dinyatakan hukumannya di dalam Al-Quran. Oh ya, di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Okey, ini disebut oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah. Okey, itu maksud. Okey, boleh faham setakat ini ya? Okey, kita tengok pula hukum, apa hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam ini?
Ya, Aiman ya. Murid-murid sekalian, kita ada hukum banyak, kita tahu hukum ni. Ada hukum wajib, ada sunat, ada harus, haram, makruh, lima hukum. Tapi dari segi hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam ini, apa hukumnya? Agak murid-murid boleh jawab tak? Hakim, cuba jawab. Agak-agak apa hukumannya? Agak-agak saja. Okey, silakan boleh angkat tangan. Ha, itu dia, Hakim. Agak-agak saya wajib Ustaz, betul tak? Ya, tepat sekali kita tengok. Betul hukumannya adalah, hukumnya adalah wajib. Ya, betul ya. Jadi itulah hukum melaksanakan. Kita sekarang kita nak tengok apa pun sebagai orang Islam ni, Aiman, kita mesti bersandarkan kepada dalil. Mesti ada bukti. Kenapa kata-kata wajib ni? Ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Tapi kali ini saya nak minta murid yang baca. Saya nampak Daniel tu agak bersedia. Okey, Daniel, boleh baca ayat Quran ini dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Okey, silakan. Boleh, Daniel. Boleh tak? Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-amdu bil-amdi wal-unsa bil-unsa. Okey, seterusnya, maksudnya apa dia, Daniel? Okay, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Ya, terima kasih Daniel, bacaan yang sangat mantap Aiman ya. Okey, ha, ini kita tengok dekat situ, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang ya dalam perkara-perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Ini membuktikan bahawa hukuman di dalam Islam ini adalah hukumnya adalah wajib. Ya, terima kasih Daniel. Okey, sekarang kita nak tengok pula bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok pula hukuman ataupun dalil daripada as-sunnah. Kita ada rujukan Aiman ya, yes, Al-Quran dan as-sunnah. As-sunnah. Itulah kita, kalau kita pegang dengan Al-Quran dan as-sunnah, kita tidak akan sesat. Okey, kita bacakan bagaimana daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salasin. Yang pertama, as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mafariku lil jamaah. Kan boleh jelaskan bacaan? Saya nak minta Hakimi, cuba baca maksudnya. Mungkin faham maksud kan? Okey, silakan Hakimi. Maksudnya, tidak halal darah, iaitu nyawa seseorang Muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa Allah Rasulullah sallallahu melainkan satu daripada tiga, iaitu orang yang sudah berkahwin, melakukan zina, membunuh jiwa dan orang yang meninggalkan agama keluarga daripada jemaah Islam. Okey, jelas di sini, inilah bukti bahawa dalil daripada as-sunnah tentang kewajipan melaksanakan hukuman di dalam Islam. Okey, jadi bersama dengan murid-murid ni Aiman, mereka ada kad sebenarnya. Kad. Okey, boleh angkat Aiman, boleh tunjuk juga kad. Murid-murid belakang ada kad tak? Kan? So, saya nak tanya, sakat ini kad kita ada merah, kuning dan hijau. Kalau merah tu faham, tak faham lagi. Kalau kuning faham sikit, hijau. Sekarang ni hijau, merah, kuning. Cuba jawab. Okey. Wah, hijau semua Aiman. Alhamdulillah. Okey, kita kalau gitu saya nak teruskan kepada uji minda. Kalau faham, kita cuba jawab soalan ini. Okey. Apakah maksud jenayah dalam Islam? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, terbuka. Okey, okay, nampak Hakim dulu angkat tangan. Okey. Silakan Hakim. Maksud jenayah dalam Islam ialah kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Alhamdulillah. Jadi saya nak bagi sedikit Lady Bird. Itu kan? Dia. Kita bagi. Hari ini kita bawa special. Kan? Nampak kumbang kita bawa hari ini. Bagi dekat Hakim satu. Daniel juga kita bagi satu tadi. Atas bacaan ayat Al-Quran tadi. Okey, baik. Terima kasih, Aiman. Okay. Kita tengok uji minda yang kedua. Yang seterusnya. Kita tengok uji minda yang seterusnya.
Ha, nampak tu, nampak comel saja kita ada ya. Yang tu yang Daniel. Okey, dan soalan seterusnya. Jawapan betul tadi. Ha, kesalahan yang dinyatakan hukuman dalam Al-Quran As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Ya. Ha, okey. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey kita tengok apakah hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam? Kita tengok siapa nak jawab. Tolong angkat tangan. Okey, siapa tu? Silakan Hakimi ya. Hakimi dulu angkat tangan. Okey, silakan Hakimi. Hukumnya adalah wajib, Ustaz. Wah, hukumnya wajib. Betul kan ni kan? Sebab dalam hukum ni banyak kan? Okey, kita tengok jawapannya. Betul atau tidak? Betul jawapannya, hukumannya adalah wajib. Jangan lupa bagi seekor kumbang untuk Hakimi. Itu dia. Okey, kita banyak kumbang hari ini. Kita hadiahkan kepada murid-murid yang ada pada hari ini. Sementara saya nak bagi markah kepada mereka ni, Ustaz. Apa kata kita berehat seketika, para penonton, murid-murid. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Menengah Atas dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5. Yang menariknya pada hari ini kita bicarakan tentang jenayah di dalam Islam. Baik Ustaz, dalam segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, untuk segmen kali ini kita akan masuk dengan lebih terperinci lagi, iaitu kesalahan jenayah dan hukumannya di dalam Islam. Okey. Tadi kita sebut tentang jenayah di dalam Islam ini, apa bentuk jenayahnya dan apa hukumannya? Iaitu yang kita nak tengok pada hari ini. Jadi, kita teruskan kepada kita tengok hukuman kesalahan jenayah yang ada di dalam Islam terbahagi kepada tiga. Yang pertama disebut hudud. Hudud. Yang kedua disebut qisas. Qisas. Dan yang ketiga disebut ta'zir. Walaupun ejaannya ta'zir, tapi dalam bahasa Arabnya ta'zir. Okey, mungkin saya nak minta murid-murid sebut, kan? Mungkin boleh sebut sikit, siapa nak sebut perkataan yang ada di depan ni? Silakan. Kita jadi Arab sikit hari ini. Alright. Okey, Fitri boleh bantu? Nampaknya semuanya ada masalah ni kan? Okey, ajak okey. Silakan. Okey, Daniel. Okey, silakan Daniel. Okay, hukuman kesalahan jenayah terbahagi kepada tiga, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Bagus. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kita tengok hudud, qisas dan ta'zir ini kita akan masuk. Apa yang pertama iaitu hudud. Mungkin kita pernah dengar perkataan ini. Kita selalu kita dengar ya, tapi kita nak tengok apa maksud hudud. Maksud hudud ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memang dah ada dah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mandatory menyebut perkataan kesiksaan. Hukuman kesiksaan. Kena ingat tu ya. Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Macam kita sebut selalulah. Al-Quran dan As-Sunnah ini panduan dalam hidup kita. Okey. Boleh faham ya? Okey. Kalau faham, jangan lupa angkat hijau. Iman sendiri faham tak? Okey. Faham, Ustaz. Okey. Seterusnya. Okey. Semua dah hijau. Okey. Bagus. Okay. Bila lampu hijau, kita kena jalan terus ni. Okey. Kita teruskan. Jenis kesalahan di bawah hukuman hudud ni. Okey, jadi kita kena tahu apa jenis bentuk-bentuk kesalahan yang ada dalam hudud. Yang tadi kata mungkin curi pemadam ke ataupun mengumpat aku kena hudud ni kan. Ataupun macam-macam lah kan. Yang kita faham mungkin. Tapi kita nak tengok sebenarnya ada jenis kesalahan yang terdapat di dalam hukuman jenayah hudud ini. Yang pertama ialah mencuri. Mencuri. Mencuri ini adalah termasuk yang dikenakan hukuman hudud. Yang kedua iaitu qazaf. Ya, qazaf. Yang ketiga zina. Yang keempat merompak. Dan yang kelima minum arak. Jadi ada lima jenis kesalahan di sini yang dinyatakan tentang kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud. Jadi untuk itu Ustaz akan terangkan kepada murid-murid satu persatu supaya lebih jelas dan juga lebih terperinci.
Okey, yang pertama kita akan tengok dulu. Jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud, yang pertama iaitu ya, kita sebut minum arak. Kita ambil minum arak dululah. Ya, minum arak. Okey, Aiman, apa maksud minum arak ni? Tahu tak? Minum arak ni yang mabuk-mabuk tu ke Ustaz? Murid-murid pun mungkin fahamlah. Oh, nampak. Minum arak adakah makan pinang tu kira kalau mabuk-mabuk tu arak ke? Akan kita tengok. Kita tengok maksud. Apa maksudnya? Ya. Maksud minum arak ialah meminum sebarang bahan yang memabukkan. Sebarang bahan yang memabukkan sama ada dinamakan arak. Ustaz, saya minum air bunga aja, tak tahu bunga apa sampai mabuk sekali. Kan Ustaz, saya minum air kicap je kan. Okey, adakah itu kalau memabukkan itu dinamakan arak atau dinamakan arak atau tidak ataupun banyak ataupun sedikit? Ustaz, saya nak try je Ustaz. Sekali je Ustaz, sikit je nak rasa je macam. Tak boleh sebab tetap dinamakan meminum arak. Apa hukumannya? Hukumannya disebat 40 kali. Masya-Allah ya. Hukuman bagi maknanya Islam memandang tinggi kepada kesalahan meminum arak. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua, jenis kesalahan yang kedua ialah mencuri. Ataupun disebut sariqah. Sariqah ataupun as-sariqah, as-sariqah was-sariqah tu dalam Quran katakan. Pencuri lelaki dan juga pencuri perempuan. Jadi kita tengok juga apa maksud mencuri ni Ustaz. Okey Ustaz, saya ambil sejak barang dia, saya pergi hantar nak bawa ambil barang cikgu, hantar ke bilik guru, curi ke tu kan? Tak, kita tengok dulu maksud dia. Mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Maksudnya tanpa kerelaan ya, dengan tujuan memilikinya. Kalau dia jumpa barang, lepas tu dia nak pergi hantar balai polis, tiba-tiba awak curi ni. Tak, bukan. Sebab dia bukan tujuan memiliki. Dia nak menghantar ke balai polis. Jadi itu bukan maksud memiliki. Jadi kita tengok, mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. Kalau curi ni Aiman ya, Islam pandang tinggi juga, sampaikan hudud mengenakan hukuman yang setimpal. Iaitu apa hukumannya? Potong tangan. Ya, potong tangan dan dipulangkan balik barang yang dicuri. Ada orang kata, Allah Ustaz, teruknya Ustaz sampai potong tangan. Sebab kena curi tu hak orang lain. Kalau curi hak dia, aku boleh kat aku ni, dia kata, siaplah aku kerjakan. Kalau kena dekat dia. Jadi maksudnya sebenarnya Islam, Allah Ta'ala lebih tahu tentang hukuman yang selayaknya kepada umat manusia. Ya? Yang ketiga, yang ketiga iaitu qazaf. Murid-murid pernah dengar tak perkataan qazaf? Ya? Pernah dengar? Pernah dengar tak? Pernah. Okey, bagus. Pernah dengar. Tapi mungkin pernah dengar tapi tak tahu maksud. Jadi hari ini Ustaz nak terangkan maksud qazaf, iaitu tuduhan zina atau menafikan nasab, penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Contohnya, tiba-tiba dia tuduh seorang perempuan yang baik itu melakukan zina. Awak ni memang zina kan? Saya nampak awak. Dia tidak datangkan saksi. Maka itu dipanggil qazaf. Sebab pandai-pandai tuduh, tapi tidak ada mendatangkan saksi. Ataupun dia kata, ini bukan anak dia. Pandai-pandai menafikan nasab keturunan. Ini bukan anak dia, ini anak luar nikah ni. Okay. Jadi Islam memandang tinggi tentang keturunan. Jadi kalau anak dia, kenapa kita tidak menafikan nasab keturunannya? Jadi Islam meletakkan hukuman yang tinggi. Kalau pandai-pandai tuduh, Aiman, yes, kena sebat 80 kali sebatan. Dan orang itu tidak layak diterima sebagai seorang saksi. Ya. Itu dahsyat kan? Amat-amat dahsyat kata orang kan? Amat dahsyat. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, murid-murid ni. Nampak Ustaz duk cakap ni, faham ke tidak ni? Tolong angkat kad sekejap. Aiman itu sendiri. Dia. Aiman alhamdulillah kan? Faham. Okey, saya suka sangat sebab semua faham. Okey, alhamdulillah, tahniah. Kita teruskan kepada yang seterusnya iaitu kesalahan hudud. Jenayah hudud ini ialah zina. Ya, zina. Okey, ramai mungkin ramai gunakan istilah zina ni kan, selalu kita dengar dan selalu kita gunakan. Tapi orang takut kadang-kadang dia tak sebut zina. Dia sebut kena tangkap basah, sumbang mahram dan sebagainya. Jadi di sini kita gunakan istilah zina iaitu melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah. Ya, antara lelaki dan juga perempuan. Maknanya dia orang tak kahwin lah. Ya, tidak kahwin tapi melakukan hubungan seks. Jadi terdapat dua hukuman sebenarnya kepada orang yang melakukan zina. Jadi dalam Islam terdapat dua istilah, iaitu yang dipanggil ghairu muhsan ataupun bukan muhsan, belum berkahwin, dan juga orang pezina muhsan yang sudah berkahwin. Bagi orang yang belum berkahwin hukumannya lain. Bagi yang sudah berkahwin hukumannya lain.
Ha, jadi Islam ini adil. Yang pertama, pezina bukan muson yang belum berkahwin dikenakan sebat 100 kali sebatan. Ha, 100 kali sebatan dan dibuang daerah selama setahun. Ha, iman ya. Jadi tak boleh duduk dalam daerah lagi dah. Ya. Bagi yang pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang belum berkahwin. Tapi kalau sudah berkahwin, iman. Yang sudah berkahwin tapi melakukan zina juga dipanggil penzina muhsan. Ha, ya, muhsan. Di mereka ini sudah berkahwin, mereka direjam dengan batu sampai mati. Begitu dahsyat sekali Islam mengambil pendekatan tentang mengharamkan zina. Sebab itu dalam Quran sebut wala taqrabuz zina. Jangan hampir. Bukan jangan berzina, jangan hampir. Pergi dekat pun cannot. Tidak boleh. Ah ya. Jadi itulah untuk yang zina ya. Dan seterusnya. Ah kita teruskan. Ah ya. Murid-murid rasa macam ustaz, banyaknya kena ingat ni ustaz. Insya-Allah. Kalau murid-murid ulang rancangan ni, insya-Allah murid-murid akan ingat. Okey, kita tengok. Seterusnya ialah merompak. Ah, merompak. Apa itu merompak? Tadi kalau kita tengok curi tadi mengambil secara sembunyi. Merompak ni macam mana ni, Aiman? Ambil dengan paksa. Betul ke? Ya, betul. Iaitu melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan. Pergi, kan? Kau bagi. Ya, duit atau nyawa? Ha, kan? Atau dia kata bukan duit, bukan nyawa, kan? Okey, melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta. Atau membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Itu dipanggil merompak. Kalau sunyi-sunyi itu tak panggil merompak. Aku nak pergi merompak sekejap, kan? Pergi ambil barang barang orang lain, kan? Itu bukan masuk, ya. Okey, seterusnya, ya. Kita akan tengok pula apa hukuman kepada merompak ni. Sebenarnya merompak ni dia banyak kategori, ya, Iman. Ya, Ustaz. Dia banyak kategori. Dia ada kategori-kategori merompak ni, kita tengok. Dia ada 4 kategori bagi merompak. Yang pertama, kita tengok maksud tadi dah sebutkan. Contohlah berlaku harta, rampasan harta dan berlaku pembunuhan. Harta dia ambil, kemudian dibunuh lagi. Apa hukumannya? Hukumannya dibunuh, kemudian dipalang. Itu bagi kesalahan orang yang merompak dan juga membunuh. Ialah dua kesalahan besar yang dia lakukan, merompak dan juga membunuh. Maka dibunuh, kemudian dipalang. Apa maksud palang ni? Maknanya dia dilekatkan di papan, ya, diletakkan sehinggalah mungkin dalam tempoh yang tertentu. Okay, untuk ditunjuk kepada masyarakat bahawa inilah pesalah yang melakukan kesalahan membunuh dan juga merompak. Yang kedua, ya, tidak berlaku rampasan harta tetapi hanya berlaku pembunuhan. Ya, dia tak sempatlah. Dia mungkin masuk tuan rumah tu dah terjaga. Eh, kenapa kau wah ditikam atau dia tembak dan sebagainya, maka orang itu berlaku pembunuhan. Harta tak sempat nak ambil, maka dia dibunuh dan tidak dipalanglah, ya. Okey, dan yang ketiga, berlaku rampasan harta tetapi tidak berlaku pembunuhan. Berlakulah rampasan harta. Tak sempat, kan? Tak berlaku walaupun mungkin ada cedera sikit ke atau sebagainya. Dia ambil ataupun dia paksa-paksa-paksa, dia dapatlah harta yang dia nak tu. Emas ke duit dan sebagainya. Apa dia lakukan? Berbeza dengan mencuri tadi. Dipotong tangan. Tetapi bagi perompak, dahsyat lagi ni, ya. Dikenakan dipotong kaki dan tangan secara bersilang. Maknanya kaki, tangan kanan dia dipotong dan juga kaki kirinya dipotong. Itu kesalahan bagi orang yang merampas harta, ya, iaitu melalui dengan rompakan. Dan yang terakhir, ya, dia tak sempat dah, tak sempat, Iman. Masuk-masuk tak sempat nak ambil harta, tak sempat nak berlaku pembunuhan. Tapi tahu, terbukti, jelas terbukti bahawa dia melakukan rompakan. Dia masuk semua, mungkin dia ugut dan sebagainya. Tapi tak sempat. Okey, maka orang itu dikenakan hukum dibuang daerah. Okey, nampak tu panjang sangat tu. Tapi ustaz yakin, ustaz yakin sebab murid-murid yang ada di dalam studio dan ada di luar sana memerhatikan dan mendengar dengan terperinci. Waktu itu, okey, kita teruskan kepada uji minda. Okay. Iman, Hakim, Hakimi, Daniel dan Fitri, jangan lupa bersedia. Begitu juga murid-murid di luar sana. Sila bersedia dengan soalan yang akan ustaz ajukan. Okey, ready? Are you ready? Yes, ready. Yes, kan? Okey, alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah maksud hukum hudud? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Okay, Fitri. Fitri. Okey, kita bagi peluang kepada Fitri. Ya, okey, Fitri. Maksud hukum hudud ialah hukuman kesesaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Masya Allah, nampak betul-betul fokus. Ya, kita tengok betul tak jawapannya ni. Hukuman kesesaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran. Ingat, yang pertama mandatorinya hukuman kesiksaan. Yang kedua kena ingat yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua kata kunci itu, insya-Allah. Boleh ingat maksudnya. Okey, tahniah kepada Fitri. Nak bagi tak kat dia? Kumbang. Oh, kita bagi. Kita bagi. Sah. Jangan lupa. Kita bagi. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Lengkapkan jenis kesalahan jenayah hudud. Saya nak minta mungkin seorang satulah sebut. Ya? Mungkin seorang satu ini kita nak tengok apa dia orang faham ke tidak. Ya? Okey, saya nak minta hakim dulu. Cuba berikan satu jenayah hudud yang anda tahu. Okey, silakan. Kesalahan jenayah hudud yang anda tahu. Kesalahan hanya ialah mencuri, Ustaz. Ya, mencuri. Jangan curi aku. Okey, okay, mencuri. Ada koma tu, Ustaz tu ya. Okey, yang pertama mencuri. Bagus. Okey. Yang kedua, saya nak minta siapa ni? Siapa-siapa? Okey, Daniel. Ha, Daniel, yang kedua. Yang kedua ialah minum arak. Minum arak. Dan yang ketiga, siapa nak jawab? Hakimi. Silakan. Berempat. Merompak. Dan yang keempat, Fitri. Zina. Zina. Ada satu lagi yang belum disebut iaitu? Aiman, ingat tak ada satu lagi, Aiman? Apa tu? Bagi cat kepada murid-murid kita. Qazaf. Kan? Okey, Qazaf. Okey, okay. Okay, kita tengok dekat sini yang semua disebut tu kan? Minum arak, mencuri, Qazaf, zina dan juga merompak. Semua ni saya nak bagi diorang ni. Nanti jangan lupa bagi kumbang satu ekor untuk diorang untuk berkawan. Ya. Okey, okay. InsyaAllah kepada mereka. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Uji minda yang seterusnya. Ini ada pilihan. Apakah hukuman hudud yang dikenakan bagi kesalahan Qazaf? Apakah hukuman hudud yang dikenakan bagi kesalahan Qazaf? Okey, jangan risau. Kali ini ustaz akan bagi pilihan jawapan. Kesalahan Qazaf ni. Okey. Ingat tak lagi apa itu kesalahan Qazaf? Ingat tak apa maksud Qazaf tadi? Siapa boleh jawab? Apa maksud Qazaf ni? Okey, Hakimi angkat tangan. Okey, ni Qazaf ni. Apa maksud Qazaf ni? Qazaf ialah tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Wah, tuduhan zina ataupun penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Terima kasih Hakimi. Okey, satu jawapan yang lengkap dan cantik dan menarik. Okey, sekarang kita nak tengok jawapan kepada soalan uji minda ini. Apakah hukuman hudud yang dikenakan bagi kesalahan Qazaf tadi, menuduh tadi? Okey, siapa nak jawab? Silakan. Siapa ni? Okey, Hakim juga. Okey, silakan Hakim. A, 80 sebatan. 80 sebatan. Betul kan ni? Betul lah tu kan? Kita tengok. Kalau 40 sebatan ialah untuk minum arak. Kalau 100 sebatan ialah untuk orang yang melakukan zina yang belum berkahwin. Jadi hukuman Qazaf ialah 80 sebatan. Dan soalan yang terakhir, lengkapkan jadual berikut. Okey, kita tengok. Okey, jenis kesalahan iaitu mencuri. Siapa nak bagi maksud mencuri? Okey, silakan. Okey, ramai angkat ni. Okey, kita nak bagi. Okey, mungkin Aiman boleh pilih siapa. Aiman kenal tu kat situ. Kita nak pilih Daniel lah. Daniel juga. Okey, Daniel. Maksud mencuri ialah mengambil harta orang lain secara tersembunyi, iaitu tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. Ya, mengambil harta orang lain secara sembunyi, tanpa kerelaannya dan dengan tujuan untuk memilikinya. Bagus, okey? Betul lah tu jawapannya. Dapat markah lagi ni. Dapat lagi tekor kumbang diberikan. Dan apakah hukumannya bagi kesalahan untuk orang mencuri? Kesalahan untuk orang mencuri tadi saya nampak Fitri yang angkat tangan tadi. Okey, Fitri boleh jawab. Ya. Hukuman ya potong tangan. Potong dan memulangkan barang. Okey, bagus. Potong tangan dan memulangkan kembali barang yang dicuri. Okey. Jadi saya nak angkat warna hijau lah Ustaz. Ya. Sebab kita betul-betul faham dengan apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Dan yakin dan percaya, kalaulah hukum ini dilaksanakan, maka amanlah negara-negara kita. InsyaAllah. Baik, kita nak berada seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM.
KPM. Minum arak, mencuri, merompak. Takutnya kita pun tak nak perkara itu berlaku di kawasan kita. Jadi oleh sebab itulah kita jaga diri kita elok supaya kita tidak dikenakan hukuman seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini, yeah, apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Masih lagi kita dalam rancangan pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan masuk lebih dalam lagi Aiman. Okey. Masuk dalam lagi. Hari ini kita masuk dalam qisas dan ta'zir. Qisas dan ta'zir. Okey. Jadi mungkin juga tadi kita mungkin pernah dengar hudud, pernah dengar qisas, pernah dengar ta'zir, pernah dengar jenayah, pernah dengar mencuri, merompak dan sebagainya. Sekarang kita akan tengok maksud qisas. Ya. Apakah maksud qisas? Hukuman kesiksaan. Sama juga. Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama. Ini yang beza dia kat sini. Ya, balasan yang sama. Ini yang dimaksudkan dengan qisas. Balasan yang sama. Tetapi seperti yang mana disebutkan di dalam Al-Quran dan juga as-sunnah. Bukan pandai-pandai, bukan reka-reka, tapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukuman kesiksaan tersebut, ya. Bagi kesalahan yang sama, mungkin tertanya, sama macam mana? Ustaz, dia curi saya curi barang dia ke? Kan? Dia cubit saya cubit dia balik ke? Okey, kita ada hukuman-hukuman qisas yang telah ditentukan. Kita tengok, ya. Okey, hukum melaksanakan hukuman qisas ini adalah hukumnya wajib, ya. Jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Nanti kita akan berikan contoh, ya. Contohnya macam mana? Contohlah, ya. Saya berikan contoh yang paling senang sekali. Contohnya, dipotong jari. Ya. Kemudian hukumnya wajib jika mangsa tu kata, saya kena potong jari, saya nak minta kepada mahkamah supaya jari saya, orang yang potong saya tu juga dipotong. Ya, mahukan balasan yang sama. Ataupun mungkin bukan mangsa tapi waris mangsa yang mahukan balasan yang sama. Namun demikian, dia ada namun kan. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan, ya, menggantikan balasan tersebut dengan diat. Wah, istilah baru lagi ni, diat, ya. Murid-murid pernah dengar tak istilah diat ni? Iman pernah dengar tak diat? Diat tak pernah, duit pernah, Ustaz. Dekat-dekat tu. Ya, murid-murid cuba tengok, cuba angkat kad tengok. Diat ke atau pernah dengar tak? Kalau tak pernah dengar, kita nak terangkan. Nampak dai Aiman pun dia nampak, ya. Kuning, masih blur-blur lah orang kata, ya. Faham sikit-sikit mungkin pernah dengar tapi tak faham. Okey, kita tengok. Okey, diat ini, okey, diat ialah, ya, pampasan dan jumlah bayaran, ya, berdasarkan persetujuan bersama ataupun ditetapkan oleh mahkamah. Ada bayarannya, bukan sedikit emangnya diat ni, ya. Mengikut pandangan-pandangan ulama berdasarkan pemerintahan kerajaan masing-masing lah, ya. Contohnya ada berlaku di beberapa negara, dia meletakkan satu diat ni 1 juta. Ya, ada meletakkan 700,000, ya. Jadi berbeza pandangan ataupun pendapat di sudut pelaksanaan diat berdasarkan negara yang melaksanakan hukuman tersebut, ya. Jadi hukuman diat ini, ya, apabila waris minta diat, maka pesalah tersebut perlu membayar diat yang ditentukan ataupun mungkin ditentukan oleh mahkamah banyak mana berdasarkan jenis kesalahan. Okey, kita teruskan. Kita tengok jenis-jenis kesalahan pula di bawah hukuman jenayah qisas ni. Ada dua bentuk, iaitu sama ada pembunuhan, dibunuh. Ya, dibunuh, apa hukuman kepada orang yang membunuh? Pastilah qisas, bunuh balas. Ya, ataupun tidak bunuh, perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Dipotong telinganya, bisa sebut tadi, potong jari, potong kaki, potong tangan. Ya, berlaku, dibuat oleh orang yang buat kepada mangsa, maka dikenakan hukuman qisas. Tapi bukan pandai-pandai, ya, terus hari itu juga dia berlakukan. Sebab kita kena serahkan kepada pihak mahkamah ataupun pihak pemerintah untuk menentukan apakah hukumannya. Okey, kita tengok. Bagaimanakah bentuknya, ya? Kita tengok. Sekiranya berlaku pembunuhan. Ya, serius ni pembunuhan, kan? Bila kita sebut pembunuhan ni, main kita takutlah, ya. Dan kita selalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami daripada perkara-perkara seperti berikut. Jadi kesalahan jenayah pembunuhan ini, ya, maksudnya serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Ya, berlaku kehilangan nyawa, maka hukuman di dalam Islam telah menentukan hukuman bunuh balas, iaitu mati. Tapi sebab saya sebutkan tadi, kena ingat, ya, bukan waris tu yang pergi bunuh balas, bukan.
Ya, kena faham betul-betul. Yang membuat keputusan ialah mahkamah. Selepas dibuktikan oleh mahkamah, dibawa saksi yang jelas dan sebagainya dengan evidence-evidence yang kukuh sempat didapati bersalah, ya, barulah dijatuhkan hukuman mati. Tetapi Islam masih lagi memberikan pilihan atau pengecualian sekiranya jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Dia kata tak apalah, saya tidak tergamak untuk mengenakan hukuman, mungkin dia ini orang susah dan sebagainya. Mungkin ada berlaku yang ditentukan oleh mahkamah dan sebagainya, maka dibuat keputusan iaitu dengan menjelaskan diat, iaitu pampasan yang disebutkan tadi. Ha, boleh faham jelas murid-murid? Jelas? Aiman jelas tak ni? Jelas Ustaz. Alhamdulillah dia. Ya, terima kasih Hakim ya mengangkat dia. Terima kasih Aiman, terima kasih Hakimi, terima kasih Fitri dan terima kasih Daniel. Nampaknya semua dah makin faham. Okey, kita tengok pula tadi kalau berlaku pembunuhan. Sekarang kita tengok pula perbuatan yang tidak membunuh tapi membawa kepada kecederaan. Membawa kecederaan. Perbuatan yang mendatangkan kecederaan ini iaitu maksudnya perbuatan yang cedera lah. Ya. Okey, macam mana? Okey, kalau hukumannya itu diberikan balasan yang sama juga. Ya, balasan yang sama. Diat jika ada pengampunan daripada mangsa, tapi taklah sama dengan diat pembunuhan tadi sebab dia mencederakan. Itu beza dia ya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengokkan maksud takzir pula. Ya, takzir. Takzir ialah hukuman keseksaan. Yang kedua takzir kan? Takzir hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk di Al-Quran dan Sunnah sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Ha, ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah macam kita berlaku pada hari ini. Okey, jadi itu dipanggil takzir. Jadi makna ada tiga lah, hudud, kisah dan takzir. Okey, seterusnya kita tengok. Hukum takzir, hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad pandangan dan maslahat kepentingan rakyat dan negara itu bagi kesalahan yang tiada peruntukan. Ha, contohnya, ya, adalah contohnya Ustaz membuang sampah Ustaz. Tak kena potongan ke Ustaz? Tak ada. Dia dimasuk dalam kesalahan takzir. Okey, jadi kita tengok bentuk-bentuk kesalahan takzir ni, dia ada daripada tahap yang rendah sampai tinggi. Iaitu teguran. Contoh buang sampah dipanggil, okey, diberikan teguran. Itu hukuman sebenarnya. Teguran awak tidak dibenarkan lagi begitu ya. Begitu juga dikenakan denda. Mungkin RM30, RM100, RM500 dan sebagainya. Yang ketiga, dipenjarakan. Kita nampak gambar kat depan tu ada gambar penjara, gambar gari kan. Jadi jenis-jenis kesalahan takzir ya. Ha, nampak gambar kat situ kan, kita tengok kan. Jadi kita nampak kesalahan itu adalah kesalahan. Jadi gambaran di depan ini ada bentuk takzir, ada bentuk hudud dan kisas ya. Jadi seterusnya dikenakan sebatan dan juga yang paling tinggi dalam hukuman takzir ialah hukuman mati. Ha, mungkin juga dilaksanakan sekarang contohnya hukuman dadah. Ya, tak ada kan? Ha, tidak ada dalam hukum hudud tapi tahap hukumannya sehingga tahap mati. Begitulah hukum-hukum yang lain. Okey, seterusnya. Kita nak uji minda lah. Okey. Dah nampak semua macam tadi macam terpejam-terpejam, sekarang nampak dah celik semua. Okey, bersedia semua untuk uji minda? Alright. Ya, okey, kita teruskan kepada uji minda. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama iaitu qisas. Kita ulang balik, kita nak ingat kembali apakah maksud qisas. Siapa nak jawab maksud qisas? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Okey, ha, Fitri awal sekali. Nampaknya. Silakan Fitri. Okey, silakan Fitri. Aha, nampak tak Fitri? Fitri? Okey, silakan. Silakan. Okey, itu dia. Mungkin kita nak minta bantuan kawan kita ke. Okey, tak apa, kita boleh bantu orang lain, boleh bantu. Orang lain boleh bantu. Okey, silakan. Okey, Daniel. Maksud qisas ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Okey, bagus ya. Maksudnya di qisas. Okey, salah tu kan. Okey, salah sikit apa kita buat betulan ya. Hukuman keseksaan telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama ya. Okey, Daniel tak apa ya. Ada sikit kesilapan, kita tentukan iaitu balasan yang sama. Ingat qisas, ingat balasan yang sama. Qisas, ingat balasan yang sama. Okey, boleh ya? Okey. So kita tengok contoh hukuman. Mungkin siapa nak bagi contoh hukuman? Contoh okay, hukuman? Okey, silakan Hakimi. Silakan. Contoh hukuman yang pertama ialah mati. Okey. Yang kedua yang sama. Ya. Yang ketiga diat jika ada pengampunan dari waris mangsa. Okey, so ada tiga lah pilihan dekat sini, bukan pilihan lah. Mana tiga hukuman yang pertama matilah.
Ya, kalau dia bunuh, mati. Kalau kalau dia cedera, potong potong tangan, telinga dan sebagainya, maka dikenakan balasan yang sama. Dan akhir sekali, dia jika ada pengampunan daripada pihak keluarga mangsa. Okey, dan seterusnya kita tengok yang seterusnya, uji minda yang seterusnya, Aiman, ya. Ya, Ustaz. Ya, kita teruskan kepada maksud takzir. Ha, takzir. Okey, apa maksud takzir? Ha, siapa nak jawab ni? Ha, okey, Hakim, silakan Hakim. Hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, nampak di sini ada kekeliruan kepada murid-murid. Eh, ya. Kita dah bagi tahu tadi bahawa dalam tajuk kisos itulah balasan yang sama. Takzir ialah apabila tidak terdapat atau tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi di situ, okey, Hakim dengan Daniel tadi kita nampak ada sedikit kekeliruan. Mereka ada bertukar. Ini yang kita perlu betulkan. Ha, kita perlu betulkan. Jadi tengok semula, rujuk semula maksudnya, ya. Okey, kita betulkan kembali, ha, iaitu hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan. Ha, kena faham betul-betul. Kisos, balas yang sama. Okey, manakala takzir, iaitu yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tapi diputuskan oleh mahkamah. Ha, nampaknya macam ada swap-swap sikitlah. Okey, mungkin itulah kekeliruan sebab banyak maksud yang perlu diingati. Okey, tak apa. Contoh hukumannya. Okey, pada siapa boleh bagi contoh hukuman takzir? Okey, silakan. Okey, Fitri, silakan. Jadi mencuba lagi. Contoh, ya, hukuman ialah teguran, denda, penjara, sebatan dan hukuman mati. Ya Allah, betul. Teguran, denda, penjara, sebatan, hukuman mati. Jadi untuk semua murid-murid ni, saya nak bagi semua kumbang-kumbang tu dekat diorang. Kita nak bagi gombak markah pada kan, mereka. Walaupun mereka cuba ada sedikit kesalahan tu, bukan kesalahan sebenarnya. Mereka berlaku kekeliruan. Begitu juga saya yakin murid-murid di luar sana, tengok betul-betul maksud yang ada supaya betul-betul faham tentang penerangan kepada setiap apa yang diterangkan. Itu dia. Baik, Ustaz. Kita nak berada seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di DTV KPM. KPM. Setiap apa yang ditentukan oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya. Tapi Ustaz, kita bincang pada hari ini berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Pastinya ada hikmah di sebalik aturan Allah SWT. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Okey, jadi dalam macam disebut tadilah, ya. Dalam apa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukuman yang ditentukan terhadap jenayah yang dilakukan di dalam Islam ini, maka sebenarnya ada kebaikan dan hikmahnya. Mari kita lihat hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Apakah hikmahnya? Okey, hikmah ni ramai mungkin tertanya-tanya apa yang maksud hikmah ni? Hikmah ni apa? Kalau selalunya dalam peperiksaan dan sebagainya, Aiman, ya. Mungkin kita tanya apa maksud hikmah? Hikmah ni sebenarnya kebaikan, ya. Kebaikan, apa kebaikan sebenarnya hukuman jenayah dalam Islam? Okey, yang pertama, kita dapat lihat bahawa dapat menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup sejahtera. Ialah orang yang dicuri, orang yang dibunuh mendapat orang katakan keadilan sebab mereka mendapat orang kata diberikan apa ni? Orang yang ditindas diberikan pembelaan terhadap mereka, barulah puas hati, ya. Kalau orang dibunuh tiada apa hukuman dan sebagainya ataupun dikenakan hukuman yang tidak setimpal, maka mereka akan merasakan mereka seolah orang yang teraniaya. Itu yang pertama, menegakkan keadilan. Yang kedua, ya, mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok benda perkara-perkara yang macam tu, makna kita tahu bahawa Islam amat menekankan tentang kesalahan berikut. Dan kita terdidik, kita bagi tahu dekat anak kita, dekat sahabat kita, jiran kita bahawa ini kesalahan yang serius. Ha, ya? Islam memberikan penekanan, ya. Yang seterusnya, ya, menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan juga negara. Insya-Allah, Haiman, ya, negara selamat, masyarakat sejahtera, nak jalan, nak pergi mana-mana. Insya-Allah. Dah tak takut, Ustaz. Kita yakin terselamat, ya. Dan yang keempat, merancakkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang
rampasan dan kecurian. Ha, contohnya kalau kita pergilah ya, pergi ke Mekah dan sebagainya, kita tengok ya, contohlah apabila orang yakin ya, kita yakin kita seronok ya, kita yakin kita nak bergerak dan sebagainya. Okey, jadi itulah hukuman jenayah dalam Islam ya. Okey, okay. Oh, hijau dah hijau. Murid-murid macam mana? Faham. Okey, murid-murid pun hijau juga. Okey. Wah, hari ini semua jalan terus ya. Okey. Kalau hijau sekarang kita nak uji pula minda kepada murid-murid ni. Tadi pandangan daripada ustaz tentang kebaikan hikmah. Sekarang kita nak tengok pula murid-murid sekalian. Okey. Terangkan kebaikan. Hukuman jenayah di dalam Islam. Apakah kebaikan yang anda rasa tentang hukuman jenayah dalam Islam ini? Okey, kita mulakan. Mungkin Fitri dulu mula. Okey, silakan. Pada pandangan saya, ekonomi negara akan lebih maju kerana kita bebas melakukan aktiviti tanpa rasa takut. Ya, betul. Rasa yakin. Okey, terima kasih Fitri. Okey, kita teruskan kepada Hakim. Okey, silakan Hakim. Pada pandangan saya, hukuman seperti hudud, qisas dan takzir menjadikan manusia lebih berwaspada melakukan kesalahan. Ini kerana mereka akan dikenakan hukuman jika melakukan kesalahan yang melampaui batas. Ya, betul lah ya Iman ya. Bila kita yakinlah ada orang memerhatikan kita, nak buat tindakan kat kita, maka kita akan berwaspada. Okey, yang ketiga Hakimi. Cuba berikan pandangan anda. Pada pandangan saya, hukuman jenayah dalam Islam dapat mengurangkan jenayah dalam negara kita. Ya, sudah pastilah. Ramailah yang takut melakukan jenayah. Terima kasih, Hakimi. Dan seterusnya, Daniel. Cuba berikan pandangan anda. Pada pandangan saya, hukuman jenayah dalam Islam dapat memberikan keadilan kepada semua. Contohnya, orang yang salah akan diberikan hukuman yang setimpal. Masya Allah. Ha, cik, selesai. Selesai. Semua faham tentang kebaikan hukuman. Sebab tadi rasa macam takutlah ustaz, kan? Ha. Tapi sebenarnya banyak hikmah yang terdapat dalam apa yang kita belajar pada hari ini. Mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun rumusan daripada ustaz. Okey, jadi secara kesimpulannya maknanya kita perlu yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut, jangan ragu-ragu kerana ini semua Allah yang ciptakan kita. Maka kita yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran murid-murid kita pada hari ini ustaz? Nampak macam banyak kumbang mereka peroleh ini. Silakan, secara kesimpulannya atau keseluruhannya memang terbaik kepada empat murid ini dan saya yakin juga begitu anak murid yang berada di luar sana. Kita boleh tengok prestasi mereka hari ini. Ramai dapat kumbang-kumbang yang begitu cantik yang terbang bersama kumbang di luar sana. Baik ustaz, di manakah murid-murid kita nak memperolehkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini ustaz? Okey, untuk mendapatkan sumber-sumber pendidikan ya, jangan lupa dapatkan dalam pelantar Delima KPM. Baiklah. Di sana banyak sumber yang boleh didapatkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fatih Ustaz dan juga murid-murid kita yang berada di rumah. Rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, bye bye semua. Pesanan buatmu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ada memberitahu situasi hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dosa dan mungkar. Kata beliau, orang munafik akan memandang rendah terhadap dosa. Ia menganggap dosa laksana lalat yang terbang saja. Sebaliknya orang-orang mukmin akan melihat dosa seperti gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Kata-kata beliau itu adalah paparan lubuk hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik rasa takut melakukan dosa. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah mengingatkan kita dengan berkata, tidak turun suatu bala bencana kecuali disebabkan oleh dosa dan tidak diangkat bala tersebut kecuali disebabkan taubat. Hayatilah baik-baik syair ini. Jika engkau berada dalam nikmat, peliharalah dengan baik kerana dosa dapat menghilangkan nikmat itu. Peliharalah nikmat dengan taat kepada Tuhan setiap hamba. Tuhan segenap hamba yang sangat cepat turunkan azab dan siksaannya. Ayuh semua, jauhi maksiat, jauhi jenayah dan dosa. Pasti hidup kita